guys, hari ini adalah hari terakhir saya berada di Singapura. So, memang pengalaman sangat menarik sekali dengan merasa sendiri macam mana hidup di negara orang beberapa hari ini. So, memang puas hati. Memang orang cakap enjoy sangat, makanan pun sedap-sedap, bangunan dia cantik-cantik, orang dia pun, orang-orang di sini Singapura pun orang yang baik-baik. Memang kalau ada apa, ada rezeki lagi boleh dia datang balik sini, ya. So memang best. So ini adalah Orchard yang memang terkenal di kalangan-kalangan orang shopping. Memang sangat busy di sini, ya, busy sangat. Tengok pemandangan dia sangat-sangat busy. Dengan penat dia, kaki sangat penat. Jadi sebab kami all the time berjalan, tidak berhenti, non-stop jalan. So ini minuman buatan Singapura yang memang dia catat sini brand number one in Singapore. So memang sedap dia punya air. Natural, 100% natural. Coconut water without sugar. Amazing. Saya rasa di Sabah pun ada, tapi bukan macam ni lah. Jadi kurang macam ni. Sedap. Sedap. Ini terkenal sangat. Akhirnya Malaysia pun datang sini membeli demi es krim. Memang sedap, coconut, my favorite. Nice. Belum balik hotel ni, saya try satu es krim yang sangat popular di sini. Artis Malaysia pun datang beli sini, okay? Di sini saya ambil coconut. Saya sudah ternyata tadi memang sedap. $1.90. Lebih kurang kalau kita punya mata uang, 3 ringgit lebih. 1 ringgit.
Benar.